Halo anak-anak, selamat datang di channel Belajar Yuk bersama Ibu Yuli. Sekarang kita akan belajar perkalian. Baik, kita akan mulai dari soal kita yang pertama. Di sini sudah angka 12 dikali 24. Yuk kita sama-sama mengerjakannya ya. Yang pertama, kita akan mengalikan puluhan dengan puluhan. 1 dikali 2 sama dengan 2. Lalu yang berikutnya, 1 dikali 4 sama dengan 4. Ditambah 2 dikali 2, 4 ya. Artinya yang dekat dikalikan yang dekat, yang jauh dikalikan yang jauh. Jadi 4 ditambah 4 adalah 8. Nah yang terakhir adalah tinggal mengalikan puluhan dengan satuan, yaitu 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi hasil perkalian dari 12 dikali 24 sama dengan 288. Nah masih kurang paham, yuk kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ini ya. Yuk sekarang perhatikan lebih lagi. Nah, sekarang di sini sudah ada perkalian 21 dikali dengan 23. Yuk, sekarang lebih jelas ya, perhatikan ya. Kita akan mulai mengerjakannya. Sekarang yang pertama adalah 2 dikali dengan 2. Berapa? 4. Bagus. Nah, di sini sudah dibuatkan pelanginya. Artinya yang dekat dikalikan dengan yang dekat, yang jauh dikalikan dengan yang jauh. 2 dikali 3 sama dengan 6. Tambah 1 dikali 2, 2. Jadi 6 ditambah 2 adalah 8. Baik, yang terakhir. Sekarang puluhan dikalikan dengan satuan. 1 dikali 3 sama dengan 3. Jadi perkalian 21 dikalikan dengan 23 sama dengan hasilnya 483. Nah sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama Ibu Yuli. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai ketemu di video berikutnya. Dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Dah.